Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum mengumpulkan Sekretaris Daerah atau Sekda se-Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung. Para sekda dikumpulkan demi memperkuat sinergitas dalam pembangunan antara Pemprov dan Kabupaten Kota. Emil, sapaan akrabnya, ingin pemerintahan di lingkup Jawa Barat berjalan inovatif dan kolaboratif, di mana kebersamaan antara Pemkab, Pemkot, dan Pemprov harus betul-betul sinergis. Saya mengumpulkan sekda-sekda se-Jawa Barat untuk menginformasikan secara teknis terkait rencana program-program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur, kira-kira begitu. Kepada mereka-mereka yang sudah mendapatkan rencana program, tentulah harus responsif menyiapkan ya. Kalau dia berbentuknya alun-alun, berarti tanahnya juga harus siap. Kalau dia berbentuk smart city untuk peningkatan pelayanan publik, ruangannya tolong disiapkan, kan begitu ya. Kalau pariwisatanya juga yang menjadi prioritas dia, tolong pilih pariwisata yang mana. Kalau renovasi pasarnya yang akan kita bangkitkan lagi ekonomi kerakyatan, tolong pilih pasarnya. Nah, itu yang di hadapan para pejabat sekda se-Jawa Barat, Gubernur juga menyatakan bahwa untuk program sektor pariwisata pihaknya akan memperbaiki akses menuju tempat wisata, seperti wisata danau yang nantinya bisa dilengkapi dengan panggung seni, restoran dengan anggaran yang disiapkan sekitar 40 miliar rupiah, serta program Smart City. Dari Bandung, Jabar Prof. mewartakan.